Assalamualaikum guys, welcome to my channel. Malam ini saya lagi menghadiri pengajian sahabat di RS Mitra Sehat. Nah, sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe, like, and comment di bawah. Tonton video ini sampai akhir. Terima kasih. Banyak pedagangnya guys. Ini sudah nyampe di lapangan Mitra Sehat. Ayo. Ayo, Ba. Rame banget. Ada konsumsinya guys, ada konsumsi. Makasih, dapat roti sama air. Itu nih, taruh sini. Itu kacang guys, kacang kulup, kacang kulup. Acara belum dimulai. Jasuke pentol daging. Mas Yusi mau di mana? Mau di mana? Masih bingung mau di mana, guys. Mudah-mudahan acara ngaji dan bersolawat dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad malam makin menikah banyak manfaatnya. Raja barokah, nafas yang penting niat berhajat tercuan dari owner rumah sakit Mitra Sehat yang ada di samping kanan saya, Panikah Bapak Imam Hidayat, muka-muka dikabul sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tengah hajat, amin. Allahumma, rumah sakit Mitra Sehat ini menjadi dan bisa melayani umat, bisa melayani masyarakat, bermanfaat untuk semuanya, menjadi nama yang menjadi tergunakan bagi Nabi Muhammad, khairun nas, anfa'uhum linnas, bisa bermanfaat untuk seluruh masyarakat, untuk seluruh umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawasalafuna salihun wa ila hadratin nabi al-fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyyil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunanihi ila yaumiddin. Qala fa inna asdaqal hadithi kitabullah khairal huda huda sayyidina Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Amma ba'du, sadatina al-habaib al-alamiyin wa samahat al-ulama'il mukarramin wal-mukhtaramin, para adib, para kiai, para habaib, langkong-langkong habaibuna wa masyayihina fi majlis salawat wa ta'lim syabab. Sisa sejenak sangat beten kaula amul jadi, beten kaula hormati para guru-guru ngaji,
para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, pemerintah, aparat sipil, TNI maupun Polri, para jamaah-jamaah selawat nariah, para komunitas pemuda-pemuda milenial dari manapun Anda berada, baik yang hadir di tempat ini maupun yang menyaksikan melalui siaran langsung live di channel YouTube kami Majelis Selawat Sabab, semuanya yang saya banggakan, yang saya cinta sayangi tanpa terkecuali, alhamdulillah malam ini kita bisa hadir, malam ini kita bisa menyelenggarakan ngaji dan bersolawat lewat kegiatan Rotsu Majelis Selawat Sabab. Setelah kemarin malam kita sempat hadir mampu membanjirkan alun-alun kota Bondowoso, malam ini kita ngirsit ke Deje, tepatnya di Rumah Sakit Mitra Sehat. Di tempat ini kita bersolawat, di tempat ini kita ngaji, di tempat ini kita mendekatkan diri kepada Allah juga kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muka manterkan dengan panik ipa barakah, ipa berkat sarang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saja segala kula menyampaikan dengan Fatihah, Rumah Sakit Mitra Sehat benar-benar menjadi pelayan umat, pelayan bagi masyarakat, orang-orang yang berobat sehat tanpa dengan Rumah Sakit Mitra Sehat Ibrahimnya cepat beres sarang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin Allahumma, amin Allahumma. Bahkan kula Bapak Haji Imam Hidayat Panitia juga menyelenggarakan maulid bersama masyarakat sekitar Sibodeke Ento yang dihadiri dari guru kita Kiai Haji Muhammad Khalil Asad Syamsul Arifin. Kemudian beliau sangat antusias, begitu senangnya setelah kemarin beliau Pak Imam nikah ngunceng ben mahadir sabab di tempat ini, tahun makin menikah mabode ben mahadir sabab boleh di tempat ini juga. Amin Allahumma, amin Allahumma. Berarti alhamdulillah sabab di hati masyarakat pendengar mendapatkan tanggapan yang positif, betul? Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Di tengah-tengah umat malam makin menikah dan di bulan makin nikah keulaban para ajunan setia berada di bulan mulut, berada di bulan Rabiul Awal, Rabiul Anwar, bulan kelahiran Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ba'abun pe'nal pe'ah ngambunga deka oring-oring sepa mulja saran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maklim milo kamulja enna. Amin Allahumma. Bahkan jika kau udah makin suara mulai tetap atnik sakoniknya, moga-moga terus sepa berusaha dia ya kan. Biar ngegapi moga-moga ipa sehat asalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terasa bisa amulot, terasa bisa hadir ilm tiap-tiap molotan, kalaupun oleh pertolongan-pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setiap kita hadir di acara maulid-maulid Nabi, hadir di kegiatan-kegiatan solawat-solawat Nabi, hadir di rutinan-rutinan bangosan solawat nariah, mudah-mudahan kau leban para ajunan setuju akan bersemaan abad dengan Allah, akan bersemaan abad dengan Gusti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma. Alhamdulillah ngatori puji, ngatori syukur abah deka Allah. Siampun apa ring kesempatan, apa ring bekor kepada kita sekalian terus-terusan dan bahkan makin nikah banyak kegiatan-kegiatan pengajian, betul? Bahkan di rutinan-rutinan solawatan tak sakonik di antara rutinan-rutinan menikah akhir-akhir makin menikah memperingati maulid Nabi. Kira hutan satu aja nak yang teru ngampung agak kanjing na, teru apolo ngabun kanjing na, maklil yako teti umat kanjing na, sampai ke Pak Imam Hidayah cukan muka-muka along polo ngabun para solihin para aulia. Amin Allahumma, amin Allahumma. Salawatullah wa salamuh ya terakhir dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan salawat-salawat kita disambut oleh Rasulullah, salawat-salawat kita kau laban panjenengan mendapatkan nadrah, mendapatkan perhatian dari Rasulullah, mendapatkan nadrah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga tak satupun orang-orang yang berkumpul di tempat ini mendapatkan sejenak, mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
mendapatkan ampunan dosa dari Allah. Amin. Allahumma. Hadirin dan tanitan, ayo kita bersama-sama Maos Aqaid bersama hadrah kebanggaan kita dari Hadrah Zainul Hasan, juga dari Hadrah Raudhatul Ulum Zahad dan Raul, malam ini meramaikan kegiatan Rotso Majlis Salawat Sabah di Rumah Sakit Mitra Sehat Situbondo. Allahumma salli ala Muhammad.
wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah ala nikmatillah. Wala haula wala quwata illa billah. Wa nusalli wa sallim ala habibina al-Mustafa sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, sadatun al-alawiyin, para masyayikh, para asatir, pemuka-pemuka agama, konglangkong, sebatan kaulamul ja'aki, fadilatul ah, presiden sabab, Kiai Haji Mas Ahmad Mahfud Arif, terjukan Bapak Kapolri, Polisi Sabab, Kiai Haji Miftahul Arifin, sesangat banget kaulamul ja'aki, beserta Kadinto Bada Lora Lutfillah, Lora Huda, Torosatajah, para masyayikh, konglangkong tuan rumah, Bapak Haji Imam Hidayat, malar muka satajah hacete katarimah, sarang Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang menjadi cita-cita harapan satajah, mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan mendapatkan pertolongan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Ketika Sayyidina Mus'ab bin Umar nikah, diam-diam mengungkapkan cinta nada ke Gusti Kanjeng Nabi, di mana ada Gusti Kanjeng Nabi akompon, Sayyidina Mus'ab bin Umar nikah berkasak-kasak dak kareng doana. Tak cacaan we. Tak mitak entarkah majlis Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entarkah perkumpulan sahabat Gusti Kanjeng Nabi hadir ning majlis Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan napa-napa nambahi cintana dek Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat epangki sareng ring sepona. Reng sepona pas ada budak kasetina Mus'ab bin Umar, ya Mus'ab araba awal nama Nurul Muhammad jeria bujuk boleh cinta mencintakan pasti penuh pengorbanan yang kina buntan Sayyidina Mus'ab ni kan selalu berkorban dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini apa bu? Allah bukna bapak narecek tanduk naga Muhammad jerwa. Oh, bapak-bapak, aku-aku. Kamu-kamu, aku-aku. Diriku-diriku, dirimu-dirimu. Allahumma salli ala Muhammad. Niyah wa kullu niyatin shaliha. Al-Fatiha. Allahumma salli. Allahumma salli ala
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umatnya semuanya berkumpul, yaitu seluruh daripada manusia. Mereka terbingung-bingung, harus datang ke mana kami? Akhirnya mereka sepakat untuk datang kepada Abul Bashar, Sayyidina Adam alaihi salatu wasallam. Mereka datang kepada Nabi Adam alaihi salatu wasallam meminta syafaat. Wahai Nabi Adam, isywa' lana ila rabbik, syafa'ati kami, minta syafaat kepada kami, kepada Tuhanmu. Apa jawaban Nabi Adam? Nafsi, saya, kamu. Kalau kata orang Jakartanya, elu-elu, gua. Tuh, urusan lu. Gua akan urusin urusan gua. Bener lagi? Sallu ala Nabi Muhammad. Datang kepada Nabi Ibrahim, datang kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Isa. Tidak ada yang bisa menolong terkecuali baginda Nabi Muhammad. Kemudian Allah, ketika Nabi Muhammad bersujud, Allah tidak tega melihat Nabi Muhammad. Allah bilang kepada Nabi Muhammad, irfa ra'sa salfuqa kul yusma liqaulika najmu fakhrika bana. Irfa ra'sa, wahai Muhammad, angkat kepalamu. Santuk toh, minta apa yang aku akan berikan kepadamu, ya wahai Muhammad. Isfa tu syafa, minta syafaat, aku akan beri syafaat kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya yang diminta kita semua setiap hari, bahkan ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ni peduli Nabi Muhammad kepada kita. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha minta doa sama Nabi. Nih, wahai Nabi, wahai suamiku, bebek ki, mungkin bener ki, wahai kekasihku, sayang, bestie, kenapa boleh? Ya, gini kapan biar saya oningan ya. Kula tak pernah pacaran. Kenapa nak pacaran? Gak perlu kata-kata I love you. Yang perlu adalah kobil tu, bos. Perlu ala Nabi Muhammad. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bentar, Habib. Tanya ingana, Habib. Habib Alu, tanya ingana. Bentar, Habib. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta doa Sayyidatuna Aisyah. Wahai Nabi Allah, doakan Aisyah radhiyallahu anha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Allahumma ufir li Aisyah. Ya Allah, ampunilah istriku Aisyah. Senang Aisyah radhiyallahu anha karena didoakan oleh Sayyidul Anbiya. Ketika senang, Nabi Muhammad bilang kepada Aisyah, wahai Aisyah, tidakkah tahu bahwa itu adalah doaku setiap malam untuk umatku, doa ampunan yang aku ucapkan kepadamu itu adalah doa setiap hari kepada umatku. Lalu mana jasa kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa yang mau kita balas sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak kita bisa menolong Nabi Muhammad terkecuali kita mau bersolawat kepada Nabi Muhammad agar kita, dan solawat tersebut bukan penolong kita untuk Nabi Muhammad, tapi penolong kita ketika bersolawat adalah penolong kita kelak di hari kiamat agar bisa disyafaatin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir bersolawat bersama-sama sambil berdoa kepada Allah subhanahu, karena Nabi Adam alaihi salatu wasallam. Karena Nabi Adam alaihi salatu wassalam, Allah ampuni dosanya. Sebagian mengatakan beliau berkata, Allahumma bihaqi Muhammad ighfir li dhunubi. Thank you. Ighfir li dhunubi. Ya Allah, ampunilah daripada dosaku. Ayo kita bersama-sama. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.
Allah. Kami jujur, kami adalah hamba-hambamu yang selalu berdosa kepadamu. Kami jujur, kami adalah manusia yang selalu bermaksiat kepadamu, ya Allah. Maka hari ini kami memohon ampun kepadamu. Kami memohon maaf kepadamu atas dosa-dosa kami, ya Allah. Bihaqqi Muhammad, dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Dengan perintahmu kami lakukan, dengan perintahmu kami tidak lakukan, dengan larangan-Mu dengan yang kami lakukan, ya Allah. Ya Allah, kami jujur, kami tidaklah pantas untuk masuk ke dalam surga. Sudah kami tak pantas untuk masuk ke dalam neraka, ya Allah. Matikan kami dalam keadaan husnul
Ya rahmati mereka ya Allah. Dan ada manusia yang telah berjasa ya Allah. Engkau menitipkan ilmu dengan perantara orang tersebut. Alhamdulillah muka mantel patu bumi keterima salam Allah Subhanahu wa taala mutabu yang beliau sampaikan muka-muka bisa bertetia bertambah ilmu si bermanfaat dan bisa ngamalaki ba'ban amin Allahumma amin. Kita mengakhiri kalaban pamohon selawat tulus langsung ya Allahumma shalli ala Muhammad amin shalli ala
punya sholawat, punya sholawat. Amin, 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 amin. Maya amin Allah. Sinjama amin jawab. Kamanya amin jawab. Kamanya cuan jawab. Kamanya cuan jawab. Kamanya cuan jawab. Amin, kamanya amin kuy. Amin ya, amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Abadul barakah, abadul sehat, abadul afiyah, abadul jannah. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma as'alaka minhu 'abduka sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ibadika salihun wa na'udzu bika min nasta'adika minhu 'abduka wa nabiyyuka wa rasuluka sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ibadika salihun wa anta musta'an wa 'alaikal balad wa la hawla wa la quwwata illa billah. اللهم اغفر لأمتي سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم احفظ أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد بحق محمد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Jadi niatan fokus mungkin tambah nah fokus dengan Kristen sendiri ada coba mungkin betul di akhir niatan nah setaja sesongkan mungkin berbaris. Amin amin amin. Saya ngarap dan Allah mungkin barengan kita. Saya ngarap semakna kanjeng Nabi Muhammad mungkin barengan kita. Saya ngarap cinta nak kanjeng Nabi mungkin kiri anak. Saya ngarap cuma nak kanjeng Nabi mungkin rezeki anak. Allahumma ya Allah tina hadir setiap mulut tanah bulan mulut panikah suku lain kecuali ngarep semak ke kanjing Nabi Muhammad ngarep terang dia akan mengani pangkalian naga kasihan ajunan Nabi Muhammad ngarep terang iya aku akus di kanjing Nabi Muhammad ngarep terang kenal akus di kanjing Nabi Muhammad ngarep terus sama apa ki kelongkuan ban Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ya Allah sejaja arepan selama bulan maulid sebelum bulan maulid sama dengan bulan maulid pataka aki ya Allah patuti kenyataan ya Allah seampun hajat apa abdina banyak fokus na itunya tapi kan sampai kan tos akhirat tapi seampun hajatan selaku mulia dari hajatan apa abdina sejaja kalau hati ya umat saya keratui ban Gusti Kanjeng Nabi Muhammad kecuali terjadi ya umat sesemak dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad kecuali terjadi umat seiyakoban Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah tetia kisah jarapan panika kenyataan etunya sebelum ke akhirat ya arhamar rahimin ya Allah tina sangat asap tina sering mireng tentang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad tentang fisika tentang ahlakah walaupun apa abdina rasa aki kecelepan dan kelembuan nah dari para rukuru ahlakah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad tapi ya Rabbana ngulata Rabbana uninga abdina ahlakah Kanjeng Nabi lebat mereka rukuru beniki nyokopi teruk uninga ahlakah Kanjeng Nabi secara langsung teruk beniki nyokopi kangkui untuk teruk ketemu Kanjeng Nabi Muhammad SAW secara langsung maka ya Rabbana ya ilahana berkat salawat setros elantuna kiban abu abdina sebab pangkat tak kekasih ajunan Nabi Muhammad rezeki abu abdina bisa ngolati selera gendeng Gusti Kanjeng Nabi itunya sebelum ke akhirat ya Allah itunya sebelum akhirat ya Allah rezeki abu abdina bisa resaki kamul jalan ajaran aki kuntunanna setiap lini kehidupan abu abdina ya arhamar rahimin ya Allah mulai malam saat makin nyuna cepah berdeniatan di dalam hati abu abdina kecuali kanku untuk mabunga bangga dian Gusti Kanjeng Nabi Muhammad keremi orang-orang saya kekasihi serang ajunan orang-orang saya cintai serang ajunan kanku aburuk abu abdina kalimah saya kesenangi ben Kanjeng Nabi kalimah saya kesenangi ben Gusti Kanjeng Nabi
sehingga Abu Abdina selalu menjauh dari barang setiap kesukani penteros semangat ngelakoni kelakuan saya kesenangi. Ya Allah, bimbinglah Abu Abdina sanak foto ben keluarga. Ya Allah, tuntunlah Abu Abdina sekeluarga benak foto. Ya Arhamar Rahimin, siapa pekat dari rombongan Nakuste Kanjing Nabi, siapa jauh dari rombongan Nakuste Kanjing Nabi, cak tolak dari rombongan Nakuste Kanjing Nabi. Ya Allah, cak usir ki Abu Abdinah dari rombongan Nakuste Kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya rabbana ya ilahana Abu Abdinah mutarakinah da ajunan saat makin tu satu sahabu Abdinah kangku ya safora. Ya Allah, ati Abu Abdinah kangku ya berse'e'e. Ya Allah, kangku ya rezeki ahlak ahlak sefaku sekali da ajunan. Ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Rabbana ya ilahana sopun apa boleh niat Abu Abdinah hadir ke pengajian solawatan namun bernikeng teroma tepak Abu maka teka aki. Ya Allah, maka paling aki. Ya Allah, maka berjati kenyataan. Ya Allah, tetiaki hari-hari ben malam-malam bulan maulid, hari-hari ben malam-malam peningkatan ahlaka Abu Abdinah. Ya Rabbana, sawtu semakin fokus Abu Abdinah. Ya Rabbana, semakin terak naati Abu Abdinah. Ya Rabbana, ya ilahana, ya ma'budana, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatiha. Alhamdulillahirrabbilalamin sahabat ditoh berada acara dalam makin nyaji dan bersolawat di halaman parkir rumah sakit Mitra Sehat semoga dari awal sampai akhir manfaat berukah berikah dari masyarakat Allah subhanahu wa ta'ala kurang berlebihan yang terapur untukkan Allah wa iyakum bima yuhibuhu yardoh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Guys, alhamdulillah caranya sudah selesai. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Assalamualaikum.